tolong ya Allah, karunia ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah milik Maryam, usia 30 tahun, warga Kampung Gudang, RT 04-06 Desa Cihelang Tonggo, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tiba-tiba ambruk. Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Detik-detik ambruk rumah Maryam ke bawah sungai Cihelang pun terekam kamera warga dan membuat warga sekitar kaget hingga histeris. Saudara Maryam, Ida Farida mengatakan, sebelum terjadi ambruk sempat terjadi beberapa terjadi kikisan tanah. Lanjut Ida, kemudian tak lama pasca hujan deras yang terjadi sejak malam tadi, rumah Maryam pun ambruk. Cuman saya mohon gitu, bantuannya sangat, soalnya sangat memperhatikan gitu. Posisi ada di rumah, soalnya dari siangnya udah kelihatan kikis terus, jadi saya tidak terlalu di situ gitu, di rumah saudara. Itu yang rusak apa aja tuh? Yang rusak yang pertama waktu jam 2 malam gitu, berapa orang Bu penghuni rumah? Penghuni rumah sekarang yang sekarang diisi tiga kakak. Berapa jiwa? Berapa jiwa? Empat jiwa. Iya. Semua jiwa. Dengan ibu nama ibu. Sekretaris Desa Cihelang Tonggo, Lili Lesmana, mengatakan kejadian abrasi yang mengusur rumah milik Maryam terjadi awalnya pukul 2 waktu Indonesia Barat Minggu kemarin. Pihaknya pun sudah berkoordinasikan dengan pihak BPBD untuk segera ditindaklanjuti. Terjadi saat ini, mungkin kemarin terjadinya tepatnya jam 2. Tadi malam kita pun dengan BPBD sudah koordinasi dengan terdampak itu agar untuk sementara berhati-hati karena takutnya ada longsoran susulan. Kebetulan hari ini tanggal 27 Februari 2023, tepatnya hari Senin, kejadiannya ada longsor susulan jam 6 pagi yang otomatis yang kemarin itu atas nama penghuninya Bapak Sarman itu dapurnya sudah tergerus lagi, yang tadi malam pun kita sudah berbicara itu sudah ada sedikit kemiringan dari bangunan. Dari data desa ada berapa rumah yang kondisi terkena erosi sungai? Kalau untuk data di desa untuk sementara ini ada dari tahun 2007 itu sudah 8 rumah atau kakak, yang di mana dua rumah itu sudah hilang akibat dari gerusan air sungai ini. Sudah terlaporkan? Kalau untuk terlaporkan, kita dengan pihak BPBD Kabupaten, kita sudah melaporkan ke provinsi bahwa ada terjadi longsoran di bantaran sungai Ciali. Pak, ada korban nggak Pak waktu longsor ini? Kalau untuk korban tidak ada. Kebetulan tadi malam pun kita sudah berwanti-wanti ataupun memberikan warning kepada warga agar jangan terlalu lelap tidur, akan lebih berhati-hati. Kalau saat ini penghuni rumah Pak? Kalau untuk penghuni rumah untuk sementara kemarin malam kita sudah usulkan ke keluarga atau kerabatnya yang aman. Nah, upaya desa nantinya ke depan sudah Pak? Tentang relokasi pemindahan sementara bagi korban terdampak ini. Pak, kami lengkap siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.